Hai sahabat Animal Story. Ya, kami dari grup komunitas Kucing Maine Coon Mania akan mempraktekkan beberapa cara untuk menambah nutrisi dari Maine Coon. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik. Yang pertama, menggunakan daging sapi atau raw food ataupun daging ayam. Kalau daging sapi biasanya itu teman-teman di komunitas Kucing Maine Coon Mania itu biasanya menggunakan daging sapi sapi mentah yang sudah dibekukan, dan juga daging ayam yang direbus. Nah, kalau yang dibekukan biasanya teman-teman dari komunitas dibekukan dulu daging sapi dibekukan selama sehari atau dua hari, baru dipotong-potong dan diberikan kepada kucing Maine Coon. Nah, itu untuk yang suka daging. Nah, tapi dalam kali ini kita akan menjelaskan makanan kucing yang tidak suka daging. Nah, bagaimana kita mengatasi kucing Maine Coon kita tidak suka daging, tetapi kita memerlukan nutrisi pada kucing tersebut agar menjadi lebih baik nutrisinya. Baik, kita langsung aja ke prakteknya. Di sini saya ada menyediakan raw food dry food yang biasa digunakan seharian kita, dan ada juga kuning telur. Nah, kuning telur ini biasa kita campurkan untuk menambahkan nutrisi pada kucing kita. Ini kayak biasa aja. Ini dry foodnya kita masukkan ke piring kecil, dan misalkan ini contoh nih air panas dimasukin dan digerus ini, nanti jadinya akan seperti ini. Jadi akan seperti ini. Kalaupun ada, biasanya ada yang dicampur dengan daging giling. Nah, kebetulan di sini kucing di sini tidak suka daging, jadi hanya menggunakan dry food yang sudah dicairkan dan kuning telur. Sehariannya seperti itu. Baik, langsung aja nih. Ini contoh dry food yang sudah dihaluskan menggunakan air panas, dan ini telur, ini langsung aja diadukan untuk dicampurkan. Dan kawan-kawan perlu tahu, ini untuk satu porsi kucing. Jadi satu kucing di sini tuh diberikan satu kuning telur per hari. Nah, agar nutrisi kucing-kucing di sini juga menjadi lebih baik. Ya, seminggu dua kali atau seminggu tiga kali nggak boleh. Setiap hari malah jelek. Kalau setiap hari juga kurang bagus juga. Ya, seminggu dua kali atau tiga kali, jangan setiap hari juga karena kurang bagus. Nah, ini adalah contoh kucing yang setiap harinya dikasih dry food dicampur dengan kuning telur. Nah, coba kita lihat kucingnya. Ini contoh kucing yang sering kita berikan kuning telur per dua hari sekali. Ya, contohnya seperti ini nggak pakai daging sama sekali. Dia hanya penambahan nutrisinya dengan kuning telur dan dry food. Kadang-kadang juga dicampur sama makanan kaleng, tuna giling. Kalau yang nggak suka dengan apa aromanya, untuk memancing aroma kuning telurnya itu diperlukan ada beberapa kucing yang merangsangnya itu melalui makanan kaleng untuk aromanya.
Jadi seperti itu. Mungkin ada beberapa cara dari teman-teman lain juga dengan daging giling dicampur kuning telur atau ditambahan kalsium, itu ada juga. Dan banyak berbagai macam cara bagaimana kucing kita menjadi nutrisinya lebih baik. Ya perlu diketahui manfaat kuning telur adalah ada beberapa kandungan vitamin pada kuning telur. Di antaranya adalah vitamin B12, vitamin D dan zat besi. Di bawah yang pertama adalah memperindah bulu kucing. Dan kuning telur itu mempunyai fungsi untuk memperindah bulu kucing dan juga mengandung stamina dan daya tahan tubuh. Jadi fungsi di kuning telur itu juga bisa menambah stamina dan daya tahan kucing tersebut. Dan mempercepat proses penggemukan badan. Seperti yang kawan-kawan lihat sendiri, tadi kucing yang diberikan kuning telur badannya lumayan besar dan gemuk. Dan mempercepat penyembuhan pada penyakit kucing. Nah, jadi kawan-kawan yang daya tahan kucingnya itu lemah juga bisa ditambahkan nutrisinya dengan kuning telur. Itu penambahan nutrisi yang alami. Jadi enggak kita lagi browsing di internet obat ini. Nah, tapi kan ada beberapa di pet shop tuh yang menjual beberapa produk untuk menjaga stamina atau daya tahan kucing tersebut. Nah, tapi kita di sini menggunakan yang alami yaitu kuning telur. Ya, mungkin saya rasa cukup penjelasan dari kami komunitas Kucing Mindful Mania. Salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Dadah.